sebagai unsur penyumbang inflasi adalah ketersediaan pangan. Mungkin ada, tapi karena lidah kita sudah terbiasa dengan makan mie dan roti yang rasanya berbahan dasar jagung. Berdasarkan hasil uminan dari para petani dan dibantu juga oleh para petugas kami, estimasinya itu mendapatkan kurang lebih 1.500 ton dalam sudah dalam bentuk beras. Dan kondisi lahan atau sawah yang ada di wilayah Sukadiri alhamdulillah masih dalam kondisi aman karena ada irigasi teknis yang sumber ini berasal dari dua sungai, satu Cisadane, dua Cinarang. Nah, mudah-mudahan ke depan kondisi fenomena El Nino ini mudah-mudahan tidak terlalu terdampak lah, karena ini terbukti dengan dilaksanakan panen raya saat ini. Nanti berdasarkan hasil monitoring dari teman-teman penyuluh dan PPOPT, mana aja yang bisa dipanen ya, insya Allah akan kita terus monitoring dan kondisi sampai saat ini dari bulan Januari sampai September ini kita sudah panen padi itu sekitar 41 hektar. Jadi walaupun dalam keadaan kering ya, kurang lebih 1.300 sudah terjadi kering, tapi Kabupaten Tangerang masih berupaya untuk bisa melakukan panen raya dengan baik. Jadi kalau kita hitung 1.300 dari kondisi 3.900 itu persentasinya masih dianggap rendah lah gitu ya. Masih ada yang potensi-potensi sawah yang bisa tertanami dan bisa dipanen. Bahkan besok dengan kondisi kering, kondisi El Nino ya, di Kronjo juga akan kita lakukan panen cabai. Ya, panen cabai ini ada 1 hektar. Ini swadaya masyarakat dan ada totalnya itu 17 hektar. Ya, 1 hektar itu bisa menghasilkan sampai 5 sampai 6 ton. Kita bisa bayangkan. Nanti ke depan kita ada bantuan dari pemerintah pusat, akan kita upayakan juga untuk 10 hektar padi yang akan kita tanam di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu ya. Pada tanggal 3 sampai 4 pagi. Pada dirinya dari bantuan hand traktor dari APBD Provinsi Banten, bantuan siapa kados? Oh iya, nggak sarangnya ya Pak.